Yang jelas kedua pihak, baik yang diduga tadinya pemerkosa dengan korban, dua-duanya sudah ditahan. Kenapa? Karena dari pemeriksaan awal itu ada celah yang membuat ini semua mungkin tidak seperti yang diberitakan awal pemerkosaan. Jadi kalau benar ini bukan pemerkosaan, berarti tersangkanya dua. Mereka berdua adalah pelaku. Dan yang kita kenakan adalah pasal 281 KUHP, asusila. Jadi proses pemeriksaan masih berlangsung. Kedua individu, satu adalah terduga pelaku pemerkosaan, tetapi ternyata ada kemungkinan, dan kemungkinan itu cukup besar, ini bukan pemerkosaan, tetapi satu tindak asusila yang konsekuensinya memang sangat fatal. Jadi selain hukuman pidananya sesuai dengan pasal 281 KUHP, juga peraturan yang mengatakan bahwa mereka-mereka yang berbuat asusila di internal, dengan kalangan internal, hukuman tambahnya adalah pemecatan dari dinas.